Bang sama pemirsa, memasuki set ketiga kali ini kembali Jason Yakal Pratap. Gagal kembali Jason Yamsa maupun Sam. Lembut tadi gagal 1-0. Alip kali ini Yakal Pratap. Pratap sudah alip. Kembali Jason. Iya. Nampaknya balas maku dengan quick spike tadi. Ya. Kita lihat koordinasi dari Mahmud maupun dari Jason. Ya. Apa kode-kode mereka? Kembali kita lihat Alif. Satu spike open back dirasakan kembali oleh Kege. Ya, mampu mengimbangi permainan para seniornya tentunya pemain-pemain dari sayur balap ini. Pemain-pemain yang dikenal Raja Tarkam ini kembali menambah poin 2-1. Sampai sudah kembali ke tengah. Satu spike kembali kali ini. Kembali serangan dilakukan oleh Vijay. Arkan sudah Vijay. Lembut ke tengah terima kembali. Dima Saputra. Luar biasa. Over block tadi dan homework. Dibalas kembali oleh Rama. Iya. 4-1. Kembali memimpin pemain-pemain sayur balap. Kita lihat kembali. Punggawa PON Jawa Tengah atau PON Jateng kali ini. Vijay ya kalau tansal. Lakukan sam sudah Vijay kembali ke tengah. Maksudnya break attack tadi kembali disempurnakan oleh Johannes Dedi. Poin 2-4. Kembali kali ini Mahfud ia kalah konsol. Kita lihat kembali sam dari Mahfud. Arkan sudah Mahfud ke belakang. Terima Rois. Satu kembali. Luar biasa pemain muda keken ini. Lepas dari kawalan blokar para pemain dari Portek. 5-2. Kembali kali ini Keken ia kalah Jamsar. Jamsar Keken melebar. Lepas saja lagi Dima Saputra. 3-5. Kembali Dima Saputra kali ini ia kalah Jamsar. Vertikal jam Dimas. Melesat ke tengah. Mencoba kembali. Langsung disambar keras saja oleh pemain yang cukup bagus ramai ini. Poin 6-3. Masih kembali ramah ya kalau Jamsal. Lakukan sudah Jamsal ramah. Terima kembali Jason. Kembali Randy melakukan spike touch out. Poin 4-6. Masih kembali Randy. Tama Minang ya kalau Jamsal. Santai sob dari Randy. Satu quick spike ada. Iya. Kembali lepas kawalan dokter dari Adang ini. Masih kembali Adang kali ini. Kita lihat sahabat dari Adang. Vertikal jam dari Adang jauh dari jangkauan kedua. 5-7. Kembali polisi kali ini yang melakukan sahabat. Dari set pertama maupun memasuki di masa TTO di set kedua pemain-pemain dari Portek melakukan kesalahan melalui serve hingga keberuntungan poin untuk lawan 8-5. Dan ini kalau time out selesai kembali kedua tim melanjutkan jalannya pertandingan masih tertinggal di 3 angka seperti halnya di set pertama tertinggal kembali kali ini di set ketiga 6-8 menambah 1 angka kembali. Kita lihat apakah berhasil kembali Jason akan melakukan serve. Ada beberapa kali Jason melakukan kesalahan oleh serve keluar. Lembut ke tengah serve dari Jason. Wow, masih mampu dikabur dengan baik oleh Iba. Pesakan bola dari Randy ke tengah di posisi yang kosong. Kembali poin 7-8 masih kembali Jason kali ini yang melakukan serve. Tahu, bagaimana dengan Jason ke belakang terima Agung libero. Satu spike back attack masih memberi kabar kembali oleh Iban berbahaya serangan balik kali Dimas masih memberi kabar kembali arahkan sudah kembali dari Tama Minang. Oh, terlihat kali ini
Iya. Wajibnya kartu merah. 9-7. Alif kembali kali ini akan lepas saat. Terima kembali Ibang. Satu good point dari Mahfud. 8-9. Ya. Kembali kali ini Johannes Dedi akan lepas saat. Dalam sempatan sudah Johannes. Kali ini ragu-ragu tadi. Melihat Keken melakukan risau berpaku pada posisi kaki tidak bergerak. Refleks yang kurang tadi dari Keken. Kembali poin 9 sama. Ya. Kembali Johannes Dedi kali ini yang kalahkan Sal. Gamsov Johannes Dedi jauh ke belakang. Ah! Kali ini terjadi kepada Rois. Ya, 10-9. 10-9 para pemirsa. Kita lihat kembali time out pertama. Set ketiga dari Sayur Barat. Ya, kembali melalui serve dari Johannes Dedi. Dalam serve sudah kembali di tengah. Mencoba kembali Alif. Satu spike keras kembali di lesakan tentunya keras dari Rama. Poin menyamakan kedudukan 10 sama. Vijay kali ini kembali yang kalah bangsa. 8 jam untuk Vijay datang ke tengah terima imbang. Ya, satu spike keras kembali masuk dari Randy Febrian Tamamela. 11-10. Kembali Mahfud Nurcahyati kali ini yang kalah bangsa. Bakansal sudah Mahfud, terima kembali Agung. Alif, open back kali ini. Keken lagi-lagi lepas dari kawalan blocker pemain-pemain depan Portek Raja Wali ini. Menyamakan kedudukan 11 sama. Kembali Keken kali ini, ya kalau Bakansal. Saf, bakansal sudah Keken. Terlalu jauh dari jangkauan kali ini. Terlihat. Iya. Poin kembali 12-11. Kelihatan begitu berat kembali untuk mengambil poin dari Portek. Poin berimbang satu demi satu kembali menambah poin menyamakan kedudukan 12 sama. Masih kembali di masa putra yang akan lakukan saat. Dan kembali di mas. Apa yang tadi saya sampaikan, banyak melakukan kesalahan oleh Sal. Harus hati-hati memang. Kembali poin berpindah 13-12. Kita lihat kembali Rama melakukan jump shot. Terima imbang. Satu break point Malaysia kali ini 13 sama. Ready kali ini yang kalau bangsa. Kita lihat kembali. Santai pemain ini melakukan Sal. Terima Alif. Satu, luar biasa satu pemain ini. Dari mulai set pertama hingga sampai dengan paruh set ketiga ini selalu lepas dari kawalan blocker pemain-pemain Portek Adang ini. Ya, Adang kali ini kembali kita lihat vertical jump atau jumping di tempat Adang sudah dilaksanakan soft masuk dan kali ini dibalas oleh Malaysia. Poin kembali menyamakan kedudukan 14 sama. Ya, kembali kali ini Malaysia. Ya, kalau bukan soft. Tak fokus sudah Malaysia, terima kembali Alif. Wow, kembali umpan Alif yang mencoba kepada Vijay tadi mampu melewati blocker dan kembali masuk 15-14. Reserve yang kurang sempurna. Satu spike keras kembali kita lihat. Oh, jauh dari jangkauan Jason. Sebarkan ke belakang Randy. Jauh. Iya. 16-14 dari call time out kedua set ketiga. Tertinggal poin kembali pemain-pemain dari Portek Raja Wali. Dan di call time out selesai kembali kedua tim melanjutkan jalannya pertandingan.
16-14 tertinggal kali ini. Partek Raja Wali dengan 2 poin. Rokis kali dia kalau kansal. Melebar terima Johannes Dedi. Satu spike kembali. Jangan masih mampu menyelamatkan bola kita lihat. Arkan sudah kembali ketika berbahaya serangan balik dari Partek. Keras. Satu spike kembali dilesakan tadi oleh Johannes Dedi. 15-16. Jason kembali kali ini. Ya kalau kansa. Lakukan salah sudah dia sudah terlarangkan untuk menerima kembali Agung mencoba kembali kali ini berhasil satu blocker dari Dimas Saputra sebagai yang diarahkan oleh Keket 16 sama menyamakan kedudukan kembali kali ini Jason kembali lakukan salah kembali ketika terima Agung kembali satu back attack masih mampu ada Ipan di sana Jason satu back Denny iya. Poin kembali kali ini 17-16. Ya, untuk ketiga kalinya sar dari Jason siapakah yang dituju dari sayur palam? Apakah kembali libero yang menjadi incaran kali ini kita lihat Jason. Nampaknya benar Agung kali ini dengan mudah melakukan Arisa. Satu spike lurus kembali didesakkan oleh Rama. Tidak butuh waktu lama sayur palam untuk menyamakan kedudukan 17 sama kali ini kembali melalui sarf dari center Alif. Arka sudah Alif ke tengah. Terima kembali Jason. Satu pun sudah dibalas keras oleh Mahfud. 18-17. Ya, melalui sarf kembali kali ini Johannes Dedi. Arka sudah Johannes Dedi melebar Keket yang dituju. Keket kembali. Wow. Jauh. 19-17 baru pertama kali open back tadi dilesakan oleh Keken gagal 19-17 masih belum aman kembali pemain-pemain dari Partek Raja Wali untuk mendulang poin Arkan sudah kembali ke tengah satu spike Keken baru diulas kembali memperpendek jarak 18-19 Vijay kembali yang kalah bangsa dan kembali Vijay cukup tenang sampai pemain ini melakukan sah ke tengah terima Ibang kita lihat kembali siapa yang overblock tadi satu spike dari sang bintang Dimas Saputra 28-18 ya Mahfud menjadi hati kali ini ya kalau bangsa melebar Mahfud benar terlalu melebar poin 19-20 Geken kali ini kembali yang kalah Bansar siapakah yang dituju Geken di sana Ibang ataukah Johannes Dedi Ibang nampaknya harga mati tentunya oleh Dimas Saputra spike crossing baik menyilang kembali menambah poin 21-19 kembali Dimas Saputra yang kalah Bansar 21-19 Dimas Safringan saja Dimas ke tengah terima Alif membalas kali ini Rama 28-21 ya masih belum aman tetap masih berkutat di selisih poin pendek 1 poin tertinggal sayur balap melalui Rama 8 jam sah. Terima kembali terlalu ke dalam kali ini masih mampu menyelamatkan bola berbayar Rois tadi memaksakan diri dan serobong dari Rois melebar kembali gagal spike dari Rois 22-20 kembali ready sama berani terima Agung kembali satu good spike Adam lagi-lagi berpenampilan tenang quicker ini poin kembali 21-22 ya kembali Adam kali ini ya kalau bangsa lakukan salam sudah Adan, terima kembali ready membalas kali ini spike menyilang dari Johannes Dedi 23-21 ya 23-21 ini posisi nyaman sementara selisih 2 angka polisi kali ini yang kalah salam Arkan sudah polisi melebar ke tengah terima kembali Keken mencoba Alif berbahaya kali ini serangan tajam kembali dilakukan back attack oleh Rama 22-23 kita lihat kembali kali ini Rois ya kalau konser Arkan sudah Rois jauh ke belakang terima kembali
Jason membalas keras kali ini Yohanes Teddy. Iya, set point kali ini 24-22. Yo, pendukung dari sayur balap mana? Bebek Raja Wali. Luar biasa kali ini. Kembali saf lapan sudah katakan terima. Agung mencoba alih. Wow, masih mengambil satu bola Iban. Berbahaya kali ini. Satu sudah lebih di masa putra. Arekan open spike. Masih mampu Iban. Kita lihat Jason siapa yang terjadinya. Yohanes Teddy menyudahi set ketiga dengan 25 lawan 20.